Dalam sebuah acara bertajuk 100 Anak Muda, 100 Ide dan Gagasan, Anies Baswedan menyampaikan gagasan pentingnya membangun trotoar. Karena menurut Anies, alat transportasi yang semua orang miliki adalah kaki. Seperti yang dilakukan masyarakat Baduy yang sampai saat ini selalu berjalan kaki untuk beraktivitas. Kenapa kita tidak bikin fasilitas untuk pejalan kaki? Karena kita selalu berasumsi yang namanya alat transportasi harus pakai roda. Kalau tidak pakai roda bukan alat transportasi. Ini sering diejek oleh orang ini soal kaki ini. Padahal betul, bukan? Yang menggunakan hari ini konsisten cuma masyarakat Baduy. Kemanapun masyarakat Baduy berjalan kaki, ini gunakan sebagai alat transportasi. Kenapa orang kota malah justru tidak berjalan kaki? Dan kemudian konsekuensinya apa? Berarti kita harus membuat tempat untuk pejalan